lah kon. Ha? Bawang. Ha? Kalau nasi dalam kawah, ha? Nasi dari atas baru masuk, dia jadi kerok dari bawah tu. Dia jadi kerok. Hitam lah. Punya teruk. Ya? Maka kita kena jadi orang yang disebut as-salihin. Walaupun kita tak boleh jadi seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun kita tidak boleh jadi seperti mana Habibun Najjar. Walaupun kita tidak boleh jadi seperti mana Abu Saleh. Ini memang orang digelar sebagai As-Siddiq, orang yang benar. Ya? Tak dapat kanan-kanan pun tak apa, tak dapat kiri-kiri, sudah. Jadilah. Ya? Yang penting kita kena belajar ke arah menjadi manusia yang benar. Ya? Jujur, amanah. Semua sekali tu sifat tu kena bagi. Ambil letak kat kita. Sifat-sifat Nabi yang baik tu. Nah, kita duduk bilang Nabi. Apa dia sifat Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa tu, apa tujuan kita bilang? Kita, tujuan kita bilang, kita nak suruh jadi seperti dia. Walaupun tak boleh seperti dia pun, kiri-kiri pun jadilah. Duduk bilang saja. Bilang sifat Rasul, tapi tak bagi sifat Rasul tu melekat kat kita. Buat apa? Rasul sedih. Kita lawan sedih. Kadzib. Rasulullah sedih. Kita kadzib. Semua benar. Kita duduk nipu sama. Tak jadi ya? Rasulullah amanah. Kita lawan pada amanah apa dia? Khianat. Jadi orang yang khianat. Buat apa? Apa sikap Rasulullah? Sedangkan kita khianat. Sifat Rasulullah hafal. Apa bukan suruh hafal? Rasulullah bukan suruh hafal saja. Dia suruh hafal, dia suruh mengikut. Tabligh. Lawan tabligh. Apa dia? Kita main. Kita menyampaikan, disembunyi. Jadi ulama, lepas tu jadi setan bisu. Nak cakap betul, tak berani. Tak baik dah jadi ulama, jadi ulama semua lagi bagus. Dia baca, sebut sifat Rasulullah. Nah, kalau tak mau malu kat manusia pun, malu kat anjing sudah. Fatanah, terkini. Mana kita kena usaha, jadi orang kini. Rasulullah terkini. Kita nak jadi orang bodoh. Kata apa jadi orang bodoh? Tak mau ngaji bodoh. Bodoh tak punya malik lagi. Bunga. Ngaji tak mau. Ngaji lah. Ali jadi macam Rasulullah pun, ikutlah jejak Rasulullah. Ikutlah. Asar dia. Dia suruh apa saja. Apa yang baik, ikut. Yang baik. Baik. Kemudian, as-sabirin was-sabirat. Orang laki-laki yang sabar dan orang perempuan yang sabar. As-sabru 'alal masa'ib wa tahmilul masyaq fi ada'il ibadat wa tarkul ma'asi. Sabar di atas menanggung musibah-musibah yang Allah Taala kenakan kat kita. Kemudian menanggung kepayahan, kesusahan menunaikan ibadat. Ibadat ni tak ada orang rajin tanya siapa pun semua ramalan. Siapa rajin buat ibadat? Tok guru, kau lama, kau ustaz, kau dia pemalas juga. Tapi dia nampak. Ini perintah. Buat. Malah-malah, ngantuk-ngantuk, terlarak-terlarak pun. Buat juga. Mata tak pun nak jelek pun. Kadang-kadang bangun juga tak. Siapa boleh rajin? Kita sabar. Sabar. Sabar tu Allah Ta'ala bagi kelebihan ni. As-sabru. Alal masa'ib wa tahmilul masyaq fi ada'il ibadat, pada menunaikan ibadat, semayang ibadat, puasa. Siapa dia rajin puasa? Tahan makan minum, boleh baik, boleh mutat darah. Pukul berapa nak makan? Boleh 11 boleh makan, 10 boleh makan, 12 boleh makan. Atau buka je restoran mana-mana, asal dah ke sini apa, masjid ke apa ke tak. Aduh. Dan ni tak boleh nak makan. Nganga, tengah hari nganga. Tapi kita puasa juga. Berhabis 29 hari. Berhabis 29 hari. Apa macam kalau
penyimpang orang besar raja-raja kata, masuk 29 Ramadan, malam tu dia kata, saya penyimpang orang besar raja-raja, mengisytiharkan, esok bermula balik, satu Ramadan. Oh dah. Aku lemak dah banyak, buat ni, lembu dah semula. Ah. Tangguhlah, kalau berapa hari pun, nasib baik dia bagi sebulan. Kalau dia bagi setengah tahun puasa, kena puasa kita. Setengah tahun puasa. Nak bulan puasa, nak bulan buka. Oh macam? Boleh sabar tak? Aku yang cakap pun boleh tentu. Tapi perintah lah tu. Bila kata perintah, al-wajibah. Perintah tu ada dua. Satu perintah subuh, satu perintah larang. Manusia, kita orang Islam tidak dikatakan sebagai orang yang taat pada Allah Ta'ala kalau kita hanya boleh buat perintah subuh. Perintah larang tak boleh tinggal. Perintah subuh. Larang boleh, puasa boleh. Maksiat tak boleh tinggal. Nah, sebab tu dia berbosan lagi tu. Watahmilul masyab fi adail ibadat watarkul ma'asi. Mu kena tinggal lah maksiat. Kita boleh Ramadan maksiat kita kan. Maksiat banyak bulan Ramadhan ni. Tak payah pergi karaoke pasal Ramadhan. Lama. Conok yang pergi pasal Ramadhan. Pasal apa? Macam-macam orang ada sana. Belaga punggung. Belaga bau. Belaga tu. Tak sana pergi lah pasal Ramadhan. Berapa lah. Maka ada-ada sudah lah. Atau berlepas orang yang tak kena dosa kat dia. Siapa dia? Tak. Bukan saya tak bagi nego pasal Ramadhan tuan-tuan. Nego pasal Ramadan boleh, nak beli pasal Ramadan boleh, tapi tata tertib sebagai seorang Islam yang rasa dia sebagai individu Muslim, patutnya dia jagalah. Di Pakistan pun ada pasal Ramadan, di Rusia ada pasal Ramadan, negara lain ada pasal Ramadan juga, tapi kita ni pasal Ramadan kita jadi pasal apa tak tahu. Tengok dengan baju tangan sekerak, dengan muk merah, usak jelu, pergi beli barang nak buka puasa. Kita terbuka awal lagi. Bukan setakat terbuka rasa, terbuka mata. Kelip lah. Tak usah pergi lah. Tak pergi yang berapa lah. Memang seronok tentu lah. Tapi puasa kita burn lah habis lah. Tak apa pergi pasar Ramadan, puasa dia burn. Kalau boleh, di sekitar ramah kalau boleh. Selagi kita boleh usaha, boleh Ramadan tak usah pergi. Nah, duduk kawasan zul tutup aurat lah. Yang tak tutup aurat tu, tengah pergi. Bukan tutup aurat, tutup urat. Zul tak tutup urat dengan pergi. Habis lingkup kita. Tak apa kita pergi ke kedai-kedai cinta pula. Tengok betih putih, pohon putih. Nereng, ya. Leleh yang dia. Habis puasa kan, tuan. Macam mana nak jaga puasa kita? Mau siap ke tak? Mau siap ke tak? Apa jadi dengan puasa kita? Apa jadi dengan puasa kita? Singkong. Rugi ya. Niaga tak untung. Niaga tak untung. Rugi. Rugi tak apa lagi kalau Cina kata rugilah. Rugilah. Bukan rugi ya, tak rugilah. Bukan rugilah, rugilah habis kita. Baik. Sabar. Kemudian al-khashi'in wal khashi'at. Orang laki-laki yang khusyuk, orang perempuan yang khusyuk. Laki-laki yang mengharapkan rahmat Allah SWT dan takut dengan azab Allah SWT, lepas tu at-tawadhu'. Tawadhu' lillahi ta'ala. Tak kali lagi. Qawlan wa qalban wa sulukan. Tawadhu', rendah diri pada Allah SWT. Dari segi hati dia dan juga perangai dia. Hati dia, fi'i perangai dia. Baik. Kita nak bergerengkah tuan-tuan. Janji 10 minit. Tak luar panjang. Sejam, aku juga kering. Kan hari ni aku bila ni? Hari atas meja ni bila punya? Sekarang? Boleh minum, tukuk. Aku mahu duduk kan orang. Baik. Kemudian dia sebut. Al-mutasaddiqin wal-mutasaddiqah. Orang yang suka berinfak di kalangan laki-laki dan perempuan.
menginfakkan harta dia ilal muhtajin, ilal muhtajin du'afa, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang berhajat yang lemah. Alladzi la kasba lahum wa la kasibun, orang yang tidak ada perusahaan dan tidak mampu berusaha. Sama ada kita bentuk bagi bala bentuk infak wajib yang berbentuk zakat yang bukan hak kita. Tuan-tuan, ada berapa jenis harta yang bukan hak kita, kita kena bagi kat orang. Dan kita tak boleh makan apa harta tu. Zakat ni bukan hak kita. Fidyah ni bukan hak kita. Kiparah ini bukan hak kita. Lagi. Pak fakir boleh terima yang tu. Bagi. Kemudian kalau kita nak lebih lagi, kita bagi tabarak. Itu sama ada hak wajib ataupun hak sunat. Naflan, hak sunat. Nafil, bagi. Lebih. Hak wajib kita bagi. Tegur, wajib. Zakat, emas perak, wajib. Az-zakat, az-zahab, wal-fidhah, wajib. Nah, kita bagi bulan Ramadan, kita kata. Kita pakai emas perak, kita bagi zakat bulan Ramadan, bagi. Az-zuma' was-simar, sampai dia punya masa mengetah dia, kita bagi. Wa'atu haqqahu yawma hasadih, wala tusrifun, innahu la yuhibbul musrifin. Kamu kena bagi hak dia hari mengetah, kena bagi. Wak bagi, wak keluar lah kak, itu bukan hak kita. Wak keluar. Az-zakatu bahimatul an'am, binatang ternak, cukup dia punya ni dia, nisab dia, buat kena. Itu bukan hak kita. Ya? Jadi, hak tabarok tu lagi bagus. Bulan Ramadhan tu, tabarok pula. Maknanya, sedekah-sedekah tu, sunat. Sedekah-sedekah sunat. Terkeluarkan. Allah Ta'ala suka nak bagi keampunan kepada jenis manusia jenis tu. Kemudian, as-sa'imina was-sa'imat, orang laki-laki yang sentiasa suka berpuasa dan juga perempuan yang suka berpuasa. Bukan setakat bulan Ramadan, bulan lain pun dia puasa juga. Bulan Ramadan pun okey lah. Ini Allah SWT suka memberi keampunan kepada orang-orang yang suka berpuasa. Lebih-lebih lagi puasa wajib. Suka tak suka pun kena suka. Ada tak? Puasa wajib. Aku tak apa suka lah nak puasa hari ni. Buka. Tuan-tuan, ni bulan Ramadhan ni tuan-tuan, walaupun kita boleh buka puasa, kita musafir ke apa ke boleh buka. Dan ada kalanya afdal berbuka lah. Tapi kita kena ingat, sehari kita meninggalkan puasa fardu di bulan Ramadhan, kita tidak akan dapat sama lepas pada Ramadhan sampai bila-bila sama dengan kita dapat. Lepas tu kalau selagi kita mampu berpuasa, kita puasa, tak akan dapat pahala seumpama itu. Puasa lah, tak akan dapat di bulan lain. Memang boleh ganti, tapi yang ganti itu tak sama lah. Tu ganti tak sama lah. Tali hak kukuh dengan tali rupiah yang sama, tali juga lah. Tali rupiah ikat-ikat terpecah. Jadi puasa, orang suka berpuasa. Kita tak mampu buat puasa macam Nabi Daud, buat jari-jari. Nabi Daud puasa sehari, buka sehari. Tak, buka sehari, puasa sehari. Kita buka sehari, tak puasa sehari. Tak puasa sehari, buka sehari. Tak buka sehari, buka sehari, tak puasa sehari. Tak puasa sehari, buka sehari. Hari-hari tak puasa. Tak mampu. Saya pun tak mampu, tuan-tuan. Dulu masa ngaji-ngaji dulu boleh buat. Masa ngaji-ngaji masa apa? Persekitaran tu, bi'ah tu dia bi'ah salihah. Duduk dengan kawan-kawan puasa semua. Hari Senin semua puasa. Hari Kamis semua puasa. Sahur kan sedap sangat tuan-tuan. Bersahur. Allah, bersahur roti keringnya. Roti kering hak kulak. Roti kering kulak. Tepek. Nak makan.